Jadi di sini aku mau nunjukin ke kalian kalau si Joy itu lagi senang banget belajar duduk. Jadi caranya belajar duduknya si Joy seperti ini. Jadi awalnya dia, aku lihat dia udah ngangkat-ngangkat kepala gitu, berarti dia udah excited gitu, udah ada semangat untuk mengangkat kepalanya, berarti dia pengen duduk gitu. Jadi yang pertama aku selalu kasih dia dua telunjuk kayak gini, terus nanti dia ngangkat sendiri. Ini aku nggak ambil, dia ngangkat sendiri, terus duduk deh. Setelah itu, yang sekarang yang jeleknya dia selalu pengen berdiri begini tuh. Kalau udah berdiri kegirangan dia, kegirangan dia banget dia kalau udah gini, seneng banget. Tapi karena aku sekarang lagi fokusin dia duduk, jadi suka dibalikin lagi. Jadi itu cara pertama. Terus yang kedua, aku selalu kasih satu tangan. Jadi yang tangan yang sebelah sini atau sebelah sini, satu tangan itu harus nahan ini ya, kasur. Harus nahan, kan dia pengen satu tangannya lagi. Duduk dulu nak, duduk dulu. Oke, one more time. Yang satu lagi aku pegang di sini, dia ngangkat sendiri, yang satu nahan. Kayak gitu. One more time. Now in this side, oke? Okay? Tuh, dia nahan. Jadi seperti itu. Jadi itu bikin si Joy gampang juga sih duduk. Sekarang dia lagi suka banget. Dan udah mulai mau duduk sendiri. Tapi belum. Terus sekarang dia pengen banget berdiri tuh. Jadi kalau aku diginiin dia udah pantatnya udah ngangkat. Nah gitu ya, gitu ya. Lagi deh, tunjukin lagi. Ya tunjukin lagi. Ya, ya kan? Yay! You can see things. Now, try to not holding mommy. Mommy will be give something for you, okay? Look. Okay. How about this? You want? Come on. This for you. Kayak gitu. Dan masih itu, tapi waktu itu hari ini dah dan paling dah. Yes, good job. Senang kalau aku nggak mau ngambek lagi. Baca. Karena han dia. Ya seperti ini dia kalau karena belum terbiasa, jadi dia kayak nggak bisa menyesuaikan gitu. Jadi setiap udah duduk berguling lagi, kalau udah duduk itu udah. Oh lagi? Eh belajar lagi? Tuh, jadi si pantatnya lihat ngajak berdiri tuh. One, two, three. Udah hebat ya sendiri ini. Bye bye.
Oh, itu aja. Cuman mau nunjukin gimana Joy belajar duduk dan dia belajar berdiri juga. Jadi kalau misalkan ini berguna untuk kalian, ya syukur-syukur. Dan sampai di video selanjutnya. Bye bye dari Joy. Bye bye. Hey. Bye bye. Say bye bye. Bye bye. Gelak gelak gelak. Bye bye. Udah ya. So, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa di like juga untuk mendukung biar Joy dia cepat jalan dan bicara. So, kalau kalian suka dengan video seperti ini, klik like. Kalau kalian nggak suka, tetap klik like-nya. Dan jangan lupa di subscribe. Klik loncengnya di bawah sini untuk notifikasi kalau misalkan video yang selanjutnya akan keluar. Jadi ada pemberitahuan ke kalian. So, sampai di sini aja. Sampai ketemu di video selanjutnya, oke? Okay?